Terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan kesempatan apa ya sumbang sumbang ilmu lah ya, rame-rame kita rembuk soal vaksinasi ini ya. Jadi Dr. Domi tadi terima kasih sudah mendasari apa ini penjelasan-penjelasan saya ya. Jadi nanti saya tidak ulang-ulang, saya fokus nanti pada orang-orang sepuh ini ya, gitu. Jadi tugas saya tentang bagaimana respon imun pada usia apa dewasa dan lanjut usia lah, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya res ini tidak usah, sama dengan Dr. Dominikus tadi ya, enak yang kedua. Jadi sebetulnya persoalannya adalah vaksin itu apa ya? Jadi nanti secara mudahnya adalah memberikan dosis kecil-kecil gitulah ya. Bisa lewat injeksi atau secara oral ya. Jadi ya maksudnya apa? Akan mempromot respon imun ya. Nanti ada istilah clonal selection dan sebagainya, itu mungkin terlalu panjang ya. Kemudian seringkali diberikan dosis berikutnya ya, bisa kedua, ketiga dan sebagainya, yang maksudnya adalah memberikan respon imun yang lebih tangguh lah gitu, supaya betul-betul prevensi untuk penyakit-penyakit infeksi itu akan lebih baik ya. Jadi intinya nanti semua vaksinasi itu akan menghasilkan suatu apa itu memori ya pada limfosit B atau T ya. Jadi ini nanti yang akan menjawab tantangan kalau betul-betul nanti kena atau terpapar dengan mikroba yang memicu ya. Jadi vaksin itu memang spesifik. Jadi kalau memang antigen yang dipakai ya, yang digunakan itu untuk mikroba tertentu ya, nanti tujuannya adalah untuk mencegah penyakit tersebut gitu ya. Nah, ini contoh-contoh tadi sudah disampaikan Dr. Domi ya. Oke. Nah, sekarang persoalannya pada usia lanjut itu memang berbeda ya. Jadi kenapa sih kok terjadi ketuaan ya? Memang teori banyak lah, saya tidak akan membahas banyak ya. Cuma yang dominan adalah pada lansia itu sudah muncul sitokin-sitokin proinflamasi ya. Khususnya IL-6 ini juga yang menonjol pada COVID ya. Jadi ini nanti berdampak memang pada yang kita sebut low grade inflammation ya. Jadi itu yang mendasari penyakit kenapa pada usia-usia lanjut itu penyakitnya khusus gitu ya, geriatric problem ya. Kemudian ini ya, dasar-dasar penyakit pada lansia ya, kakeksia, sarkopenia, osteoporotik dan sebagainya. Nanti kuncinya itu adalah pada NF kappa beta. Ini adalah komponen ya di dalam sel yang nanti membawa pengaruh pada mekanisme inflamasi. Ya ini nanti dampaknya untuk pengobatan bisa itu ya. Nah, sekarang khas pada sistem imun lansia ya. Jadi dikatakan memang kalau lansia itu imun sistem innate-nya itu memang terdampak ya, memang ya istilahnya kurang greng ya. Gak kuat maneh gitu deh. Kemudian jelas ya bahwa timus itu sebetulnya adalah tempat sekolahnya sel T ya. Maka sel T itu disebut T itu karena ada timus itu. Jadi kalau tempat sekolahnya sudah mengalami involusi ya, maka kualitas sel T itu yang sekolah di sel timus ya akan menurun pasti begitu ya. Dan ada perubahan pada populasi sel-sel T ya. Khususnya CD4, CD8 ya. CD8 terlalu tinggi, seringkali CD4-nya akan menurun. Padahal CD4 itu kalau kepentingannya seperti komandan ya di dalam sistem imun ya, komandan batalionnya itu. Jadi yang jelas ini kenapa vaksin itu seringkali pada lansia mengalami kendala ya, karena memang respon antibodinya juga tidak sebaik kasus-kasus usia muda ya. Dan khas ini penyakit usia lanjut namanya paradoks imun sistem ya. Jadi ada defisit pada sistem tertentu tapi mengalami peningkatan pada sitokin inflamasi yang lain ya, chronic inflammation nanti. Ya, ternyata kemarin saya lihat loh 29 itu hari lansia ya. Sudah selamat yang merasa lansia di sini termasuk saya mungkin. Dan kita tahu bahwa
apa itu ada risiko komorbid pada lansia itu wajar lah, kita harus paham paringannya Gusti Allah ya disyukuri gitu ya, dan dampaknya pasti nanti ke sini ya. Tapi yang kita tekankan sekarang itu adalah pembicaraan kita saat ini adalah yang pasti nanti akan menyulitkan dalam kondisi pencegahan terhadap infeksi ya. Jadi ya memang inilah kendala lansia. Jadi ini tujuan nanti suatu vaksin itu prinsipnya adalah mencapai yang kita sebut herd immunity. Ini gambar skematis saja. Ini yang biru itu tidak diimunisasi, yang merah itu infeksi ya, mengalami infeksi. Nanti orang kalau tidak diimunisasi seperti ini, merah semua, terinfeksi, tertular ya. Nah ini sudah, yang kuning ini sudah divaksin. Maka orang-orang yang divaksin ini ya, istilahnya kuat ini ya, tatak ya. Gak kena infeksi, gak ketularan begitu ya. Nah kalau sekarang sudah divaksin semua, nah insya Allah nanti seperti ini. Moga-moga nanti kalau COVID vaksin itu sudah kena semua di Indonesia, hilanglah sudah ya. Oke, sudah dijelaskan Dr. Domi ya. Ini juga, enggak usah saya ulang. Jadi pengertian ini yang penting ya, antara natural immunity dan artificial ya. Jadi natural immunity itu ya kalau kita sudah kena infeksi betulan ya, nanti ada yang bisa sifatnya kebal ya. Jadi misalnya hepatitis A itu ya sudah kena sekali ya sudah, misalnya begitu ya. Kemudian secara pansif itu nek pasiennya Dr. Domi itu ya, dapat antibody dari mamanya ya, maternal transplantation ya, transplantational antibody. Kemudian artificial yang kita bicarakan itu adalah yang aktif. Jadi ini vaksin ya, memberikan vaksin. Kalau pasif itu memberikan antibody. Misalnya adalah difteri ya, yang kita berikan antibody untuk mengobati toksinnya itu, termasuk tetanus misalnya ya. Oke. Jadi ini sudah dijelaskan sama Dr. Domi. Jadi sebetulnya vaksin nanti meniru problem mana? Problem infeksi alamiah ya. Jadi ini mikroorganisme yang terpapar nanti dia akan meningkat begitu ya. Nah, mulai munculnya adaptive respon imun ya, timbulnya antibodi, maka dengan sendirinya mikroba akan turun. Nanti patogennya akan hilang. Jadi nanti ini pola ini yang akan di istilahnya ditiru kalau kita menggunakan vaksin ya. Nah, jadi ini yang penting, vaksin itu misalnya ini disuntikkan ya di intramuskuler misalnya begitu. Tujuannya apa? Itu untuk supaya diterima oleh reseptor yang paling hebat di sini. Ini yang monosit ya. Nanti kalau sudah kontak dengan apa dengan antigen dan ini adjuvannya ya, maka akan berubah menjadi sel dendritik. Jadi sel dendritik ini yang akan menerima reseptor, yang akan menangkap reseptor dari ini, dari mikroba ya. Dan ini merupakan apa pengolah antigen yang paling hebat ini ya. Cuma tidak diproses di sini, nanti dibawalah ke limfonodi ya. Jadi processing antigen itu akan di limfonodi ya. Ini nanti yang membawa dampak beberapa vaksin akan bekerjanya berbeda begitu. Nah, ini singkatnya begini. Setelah diuptake oleh sel dendritik ya. Vaksin-vaksin tertentu ya. Itu akan diproses di germinal center ya. Kalau nanti prosesnya di sini, insya Allah akan menghasilkan antibody yang lebih kompeten ya. Jadi secara kualitatif, secara kuantitatif itu akan lebih bagus. Kalau tidak lewat jalur germinal center seperti ini ya, ini akan menghasilkan antibody yang lebih sedikit. Jadi pertanyaannya, loh, apakah vaksin tidak dibuat seperti ini semua biar masuk di sini? Ternyata tergantung komponen mikrobanya ya. Seperti pneumokokus itu ya. Itu polisakarida, kalau tidak diberi adjuvan, dia prosesnya hanya di sini. Nanti kalau dia diberi adjuvan, bisa proses di sini, menghasilkan antibodi yang lebih baik. Oleh karena itu memang kita harus paham jenis-jenis vaksin tertentu itu ya. Nah ini seperti ini ya, polisakarida tidak masuk germinal center. Hasilnya memang kurang ya, kurang bagus itu. Antibodinya tidak, levelnya tidak sebaik kalau masuk germinal center. Nah ini jelas ya, yang masuk germinal center nanti pada secondary respon ya, itu menghasilkan antibody yang cepat sekali ya, dan semua menghasilkan memori.
ada B memory, plasma cell memory, ya, semuanya ada memory, itu nanti yang akan menerima tantangan yang sesungguhnya kalau kita terpapar oleh mikroba yang kita berikan vaksinnya ini, ya. Kalau ini adalah klasik, bukan melibatkan antibody, tapi vaksin ini adalah menghasilkan cell mediated immunity, ini TB nih, ya. Vaksin BCG itu yang kerjanya beda dengan yang tadi, tidak melibatkan humoral. Jadi ini adalah cell mediated immunity, ya. Peranannya adalah di CD4, ya. CD4 itu sebetulnya seperti T helper, ya. Memang dia tugasnya membantu, ya. Tapi dia juga mengendalikan nanti CD8 ini. Ini prajuritnya, ini komandan, ya. Jadi nanti peranannya apa? Adalah pada mikroba yang hidupnya di dalam sel, ya. Jadi berbeda. Kalau di luar sel itu pengaruhnya adalah pada antibody, begitu, ya. Oke. Jadi ini respon humoral, ya. Jadi kalau kita memberi vaksin di sini, prosesnya nanti begini, ya. Puncaknya memang hari ke-30, ya. Ini nanti pengetahuan ini kita penting, ya. Kenapa? Misalnya orang mau naik haji, mau umroh, ya. Jadi vaksin yang paling baik apa? Ya kurang lebih satu bulan sebelum dia berangkat umroh atau haji. Ini penting sekali pengetahuan ini, ya. Kemudian kalau kita melakukan booster, ya ini, ya. Jadi tidak menunggu lama seperti ini, langsung dia, ya. Beberapa hari langsung tinggi. Jadi nanti untuk COVID ya mungkin begini, ya. Jadi anamnestic response atau secondary immune response itu akan meningkat cepat begitu. Nah ini pada lansia ya problemnya memang berbeda, ya. Sekali lagi memang persoalannya adalah di timus, ya. Timusnya involusi membawa dampak bermacam-macam. Ini penyakit yang menimbulkan apa penyakit lansia, ya. Intinya adalah pada low grade inflammation, ya, kronik yang sifatnya ini yang mendasari diabetes, hipertensi, stroke, ya, kemudian PJK dan sebagainya. Jadi ya kurang lebih usia lanjut itu menimbulkan berbagai macam, ya. Komponen imun sistem hampir semuanya mengalami dampak, ya. Jadi intinya kalau pembicaraan kita di sini sekarang adalah, nah ini makrofag itu sebagai sel, seperti sel dendritik, ya, penting, ya. Jadi semualah saya enggak perlu ulang bahwa hampir semua sistem imun akan mengalami dampak begitu. Ya. Jadi pentingnya adalah sekarang begini. Ya. Kalau lansia sekali lagi nanti dampaknya dia memang shift, ya, shifting istilahnya. Jadi mengarah ke respon TH2. Respon TH2 itu ya memang sitokinnya berbeda. Yang ini nanti berdampak secara prinsip pada imunodefisiensi. Jadi ini nanti yang menerangkan kenapa orang-orang lansia itu gampang mengalami infeksi, ya. Tapi sebaliknya dia juga respon imunnya juga kurang bagus begitu. Nah sekarang begini, ya ini sudah saya jelaskan. Kemudian respon imun khususnya kalau pada pneumokokus, influenza, ya. Kemudian mungkin ada herpes dan sebagainya yang vaksin-vaksinnya nanti tersedia untuk lansia itu harus ada perhatian khusus, ya, karena mereka mengalami ini defect pada respon imunnya, ya. Jadi kalau inflamasi ya memang lansia itu klasik sekali, ya. Cuma pada orang-orang yang lansia tapi lebih sehat begini, ya, itu ternyata efek imun sistemnya ya seperti orang muda gitu, ya. Mungkin kena jamu gitu, gitu hilang lebih, ya. Nah ini jadi ini nanti ada yang lebih jelas. Tadi begini, ya. Tadi sudah saya singgung tentang germinal center response, ya. Jadi kalau usia lanjut kemudian vaksinnya tertentu, ya, yang bersifat polisakarida itu hanya lewat di germinal, tidak lewat germinal center, ya. Jadi bagaimana kita usahakan vaksin itu supaya processingnya di germinal center, inilah yang perlu ini, ya. Meskipun pada lansia, tujuannya untuk apa? Supaya membentuk antibody, ya, sel-sel imun yang lebih greng, ya, lebih tahes begitu, ya, lebih jos begitu, ya. Oke. Nah, jadi ini bicara tentang toll-like reseptor. Jadi enggak usah dihafalno. Intinya begini, ini adalah reseptor yang ada di dalam monosit atau sel APC, ya.
Jadi reseptor ini akan mengenali semua antigen tanpa kecuali. Ya, hebat ini, ciptaannya Gusti Allah ini memang begitu. Jadi tidak ada mikroba apapun, komponen mikroba apapun yang tidak bisa dikenali oleh sistem imun. Nah, masalahnya adalah reseptor-reseptor ini kalau pada lansia itu akan mengalami defect. Nah, dampaknya apa ya? Tentu saja nanti respon imun berikutnya tidak sebaik kalau dia usia muda. Jadi hampir semuanya mengalami defect ini. Nah, ini contoh ya. Ini reseptor yang ada di dalam, ini gambar monosit ya. Jadi reseptor itu contoh aja. Misalnya lipopolisakarida ya, komponen mikroba yang mengandung lipopolisakarida. Misalnya ini gram negatif, reseptornya di sini ya. Kalau mungkin yang mengandung peptidoglikan ini ya, mikroba gram positif ya, atau lipoarabinumanan ini miliknya tuberkulosis ya. Itu reseptornya di sini. Jadi hampir semua ada reseptornya ya. Kalau mikroba yang sifatnya intraseluler ya, virus itu pasti di sini ya. Jadi reseptornya bukan diekspresikan tapi adalah pada intraseluler ya, pada endosom gitu ya. Jadi ini bagaimana vaksin-vaksin itu ada yang istilahnya lebih kuat tapi ada juga yang relatif tidak bagus. Intinya ini ya. Vaksin yang dibuat dari virus atau mikroba hidup itu akan lebih baik dibanding yang dimatikan gitu ya. Ini jelas ini konsepnya enggak bisa di apa ditawar lagi ini ya. Kemudian polisakarida itu lebih rendah efeknya dibanding kalau antigennya itu dari protein. Oleh karena itu nanti kalau komponen vaksin itu memang harus polisakarida, maka dia harus diberikan adjuvan supaya apa? Supaya masuk germinal center, supaya lebih respon imunnya lebih kuat. Termasuk nanti vaksin pneumonia itu di sini nanti ya, harus diberi adjuvan. Nah, ini adjuvannya ya. Jadi ini sudah ya, polisakarida antigen ya, ini seringkali gagal untuk memicu germinal center ya. Nek protein lebih bagus itu ya. Kalau dosis ini nanti dosis antigen pada virus atau pada vaksin itu akan tergantung pada kita menelitinya ya, berapa dan sebagainya, melalui uji klinis ini tentunya. Jadi interval ini juga akan menentukan. Jadi nanti kalau Anda sekarang melihat loh, vaksin untuk COVID ini ada yang 2 minggu, ada yang 4 minggu, ada yang 3 minggu, ya ini semuanya adalah lewat uji klinis ya. Bagaimana performa yang terbaik itu kita ambil ya. Tentu saja genetik menentukan ya. Jadi orang-orang tertentu yang mempunyai genetik determinan ini ya, ada yang bagus responnya tapi ada yang juga agak loyo lah gitu ya. Faktor lingkungan jelas lah ya. Dan usia yang tadi kita bicarakan pasti berdampak begitu. Nah, ini adalah jenis-jenis vaksin yang beredar atau yang biasa kita gunakan ya. Saya beri contoh misalnya ini ya, tadi sudah banyak dibicarakan Dr. Domi ya. Nah, untuk influenza yang seringkali dianjurkan pada orang-orang yang mau berangkat haji ya, walaupun hukumnya tidak wajib itu ya. Ini memang pada kondisi tertentu dianjurkan ya, misalnya 65 tahun ke atas atau yang mempunyai premorbid ya, misalnya punya penyakit jantung koroner ya, kemudian asma dan sebagainya. Ya, ini dianjurkan menggunakan influenza vaksin ya. Tapi kita harus paham di sini ada 2 jenis. Ada yang sifatnya memang virus yang dimatikan, tapi ada yang hidup tapi dilemahkan ya. Tentu saja ini respon imunnya beda ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau virus hidup, nah ini merangsang cell mediated immunity khususnya CD8 ya. Kemudian meningokokus yang wajib hukumnya pada pada orang-orang yang mau naik haji atau umroh ya. Ini wajib, enggak bisa ditawar-tawar ini ya. Ini ternyata juga dari polisakarida ya. Tapi ternyata ada yang diberikan adjuvan protein ya. Nanti ini akan menghasilkan respon yang lebih baik itu ya. Oke. Nah, sekarang ada apa? Polio ya, yang diteteskan ya. Kemudian ada polio yang disuntikkan ya, macam-macam. Nah, untuk pneumonia ya, pneumococcal polisakarida ini ya, seperti sama dengan meningokokus, ini memang dari polisakarida. Tapi kalau kita beri konjugat yang berupa protein,
ini nanti akan hasilnya akan lebih baik. Walaupun pada usia-usia lanjut, ya, itu respon imunnya lebih baik dibanding polisakarida saja. Oleh karena itu adjuvan ini penting sekali, ya. Adjuvan begini tujuannya supaya masuk germinal center, ya. Jadi ini keterangannya, jadi hanya polisakarida murni kalau ini sudah di istilahnya ikatan kovalen dengan protein carrier, ya. Ini respon imunnya pasti akan lebih baik karena masuk germinal center, ya. Oleh karena itu menstimulasi sel B akan lebih baik, ya. Produksi antibodi akan lebih baik. Kemudian juga perlahan daripada respon imun yang landasannya sel T, ya. Ini juga lebih baik, ya. Oke. Jadi ini kalau dari sisi penyakit dalam, ya, itu advisnya berbagai macam vaksin kapan dilakukan, ya. Saya rasa ini nanti bisa dibaca sendiri. Nanti akan saya bagikan, ya. Ini tahun 2017, ya. Rupanya belum ada lagi, ya. Kemudian, nah ini, ya. Kesimpulannya kira-kira, ya. Tujuan vaksinasi itu sebetulnya, ya jelas, ya. Protective immunity, ya. Kemudian yang kedua, harus ada timbul memory response, ya. Kalau enggak ada memory percuma, ya. Ini nanti pentingnya adalah kalau menjawab betul-betul kalau ketemu mikroba yang sesungguhnya atau kalau dia berdampak pada memberikan booster, ya. Maka yang menerima respon itu adalah memorinya ini, ya. Akan bekerja cepat, kemudian kualitas dan kuantitas antibodi atau respon imun yang lainnya akan lebih jos begitu, ya. Kemudian ini, ya. Sekali lagi keterangannya tadi, kalau humoral antibodi, humoral imun respon, sorry, yang dalam bentuk ini adalah antibodi atau imunoglobulin G, ya, itu akan berdampak pada mikroba yang hidupnya ekstraseluler, ya. Dia tidak banyak berperanan pada mikroba intraseluler, begitu, ya. Sedangkan CMI, cell mediated immunity, ya, contohnya adalah BCG, misalnya begitu, ini penting untuk mencegah mikroba yang hidupnya patogen-patogen yang di dalam sel, ya. Kalau tuberkulosa itu memang bisa di luar, bisa di dalam sel, ya. Maka kan dia disebut apa ini fakultatif intraseluler patogen, ya. Kalau virus ini memang obligate, ya, mutlak harus di dalam sel ini, ya. Jadi tujuan puncaknya adalah pasti untuk menimbulkan herd immunity, ya, eradikasi mikrobanya semua, ya, eradikasi penularan misalnya begitu, ya. Jadi usia-usia lanjut tertentu, ya, itu memang risiko mengalami infeksi. Dan juga demikian vaksinasi itu umumnya juga perlu perhatian khusus, ya, karena memang respon imunnya tidak sebaik, ya. Tapi dengan cara-cara tertentu nanti bisa diharapkan untuk meningkatkan respon imun, ya. Jadi beberapa vaksin, ya, yang sudah tersedia seperti influenza, pneumonia, ya, kemudian herpes itu bisa digunakan pada usia lanjut. Ini saya kira sudah akrab ini, ya. Selain meningitis, influenza, dan pneumonia ini klasik pada umroh atau haji, ya. Ini tahunan ini pasti. Ya. Kemudian ini secara penelitian, ya, kita memang akan memperbaiki desain daripada vaksin-vaksin yang akan diteliti, ya. Dan itu bagaimana supaya atau upaya untuk meningkatkan respon imun, ya. Jadi ini memang harus penelitian yang akan terus-menerus, ya. Oke. Saya kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut, kita serahkan lagi ke Dr. Yongki selaku moderator.